Tapi teko wong kok ana nek omongan koyo ngono kuwi. Yo nyangi wonge. Hah? Nyangi sapa wonge ayo nyangi. Ayo ono. Halo guys, ya berjumpa kembali bersama saya Tio. Oke, di video kali ini ya saya sempat kepikiran mau ngeprank teman saya Rohman ya. Jadi di sini aku sama teman-teman udah ada rencana niat mau rencana mau ngeprank si Rohman. Gimana bro, udah siap? Siap. Siap, Rohman. Oke, siap. Nah, di sini saya mau coba no mau ngubungin si Rohman biar dia datang ke sini lalu kita nanti kita prank pokoknya. Jadi reaksinya nanti kami pura-pura mau ngajak membahas masalah apa gitu kan. Jadi kayak apa reaksinya bila dia tuh kita prank. Pokoknya kita bikin dia tuh marah atau emosi atau kalau bisa ya nangis enggak apa-apa. Apa lebih jelas pokoknya. Oke, di sini udah siap. No mau coba telepon. Hey, Ki, ada masalah apa tuh, King? Jadi... Oke, di sini aku coba mau nelpon ya. Aku telepon dia dulu. Telepon dulu bisa. Nomor yang anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Jika tidak untuk meninggalkan. Kau nindi loh, saya nak mana tak memang bayar sewaan kan, bayar sewaan tenan. Yes, bayaran saya angkuran ini. Baru langsung tak ini loh. Bisa aku telefon lagi guys. Ini sih, mana ya kan? Jadi apa ibarat? Bu, saya pun ini tuju. Oke, aktif berarti mau masuk tuh. Halo, bro. Moncos. Ini moncos, moncos. Oh, apa bro? Kowe ndi? Aku nang omah. Nang omah. Eh, kowe iso rene ning kono sedulur neh ta? Apa? Enggak. Iki enek masalah sithik iki. Kowe jarene enek ngelek-ngelek eno ka iki makane ade perurus iki. Apa? Kowe enek ngelek-ngelek eno ka? Wis Rino sih aku enggak roh masalah iki. Makane awakmu rene ndang durusno daripada kerungung jobo kan. No iki mau ngampet asline arep ngomong iki. Mbok iki makane iki apa salah paham apa piye to. No wonge lagi ning WC kae lagi ngising. Astaga, iki kok karo Januar. Nek ora kepengin ngomong karo Januar, pokoke nek masalah kon rene ora pedo no ngomong. Pokoke Reno dilut. Wis to Reno dilut. Aku enggak ero masalah iki. Aku enggak ero, aku enggak paham. Pokoke iki mau dene cerita, makane terus yo daripada dadi masalah gede karo bolos mending mrene wae. Dilu tuh ayo wis to daripada masalah karo bolo ora penak bro dibahas we. Aman aman wis to enek aku gak enek nek masalah gede. Iya, iya Rene ya bro dan di perurus enggak wis to nenek masalah apa kok tak beloni wis to tenang aja. Wis to Rene ya plus aku entek iki lho gue kartu prabayar ya Reno. Oke, ya baru kartu. Ya, oke guys, mantap. Actionnya tenang di sini. Mantap guys ya, si teman aku udah kesini. Lalu kita prank. Ya, maaf guys ya kalau lokasinya di kos-kosan kayak gini guys ya, maaf ya. Ini sama lah tanya jawab aja. Pokoknya sembarangnya plus ini. Oke, di sini kami rencana prank. Ini. Oke guys ya, kami mau pindah kamera dulu, mau setting kamera dulu. Ini mantap nih. Wes mereka kami. Oke guys, mereka udah datang rumahnya ya, kita prank. Tuh.
lagi masalah apa toh? Masalah apa? Piye-piye kok aku iki masalahe opo? Yo. Aku ngrungu iki nek kene-kene aku. Maksude? Krungu toko sapa? Yo enek. Enek wong ngomong. Enggak jujur sapa? Ngene-ngene aku iki sapa sampean? Gak iso wis tau jujur ae kok. Emangnya aku salah apa dong, aku gak pernah ngirik-ngirik kok. Santai tau, rasa ngegas kok. Ngapa ngegas banget? Aku ini emang jujur tau, aku ini suwi pake anu apa, kondolan pake anu. Tadi aku gak pernah nah, dibati ngirik-ngirik. Weh, petok aku udah tau nyopo. Nah, ya makan nih kuwi. Aku aja dibati jarak juga ngumpul toko kena. Dan gak sentuh mau singkrumu itu toko sopo. Ya enak, uang ngomong karo aku kan. Ya, gak bisa aku nyebut nih uangnya kan. Lu nyopo? Hah? Sopo hasilnya, jujur. Ya. Aku minta kejujuran dari kamu aja. Enggak ede aku mau. Mulah ya. Orang maling aku di penjara. Terserah. Kalau mau ngarepi ngomong aku piye meskipun aku gak ireng kanca jane enggak popo. Iki diselesaikan api-api ae nek mau juga. Aku ya jujur aku akan bicara juga lah. Jujur. Aku enggak ene kalau jujur. Aku kerja anu. Coba menang sik jangan sapa. Iki lho iki. Ya ngapa to? Awan yo ngomong. Iki lah aku yo duwe kanca lho ya. Lah aku melu ngomong pra yo oleh. Ya sik ta ben ora apa-apa. Ora ngono kesik yo. Sing aku sik kurang mari ngomong aku kan ibate to mek no kan suwi kanca. Lah aku ngono apa sih aku ibate ibate aku kusik ngene-ngene ngomong yo. Coba. Wong aku gak pernah ibate niat elek nang kanca yo. Mul. Sing ngomong ku sapa lho? Ya enek, tapi aku ora iso ngerti wong gak iso aku. Aku belum pernah cek itu. Aku suwe konjang karo awakmu enggak pernah aku ngilangi awakmu. Aku kan sore ya. Sore ini teh. Yo. Jengkel ta, bono. Enak sore ora no. Enak unek-unek keperane aku tentang opo ya kan. Yo enak. Jujur ya sore. Ning ning arepe ora ketok lho ning guri. Astagfirullah. Tau jujur ae. Opo aku salah? Coba. Ya nek ora salah ora mungkin to, Bro, kanca menyeluk kowe. Demi apa aku enggak enek ngomong apa-apa. Nang ngono iki, kapan aku ibate ngomong nang ngono, aku jarang ngumpul juga ibate anu. Nang kok roh ngomong-ngomong ora berita ra kan. Eh, iki mau kan mau. Jos, masing ki enek sangar tak omongna karo Rohman. Entar apa sih? Yo enek masalah sithik sih cuma aku iso nyebut loro. Masa apa? Wong kuwi kanca karo aku suwi. Wong duwe video yo bareng. Mosok kok masalah tenan. Apa masalah kayak terus duit di video terus nggak pernah ketemu kok piye oh ya lo bayaran paling jos bayaran jos bayaran jos tak ijoli jos duit jos nah jos di sini jos orang gesek aku jos mengerti jos lo pengen ngerti lo bohong ini cuma aku nggak bisa nyebut nih bro uangnya bro kayak so nggak sih ini aku so coba arti itu kayak aku benong ini yo jelasin lo kerumun kan mesti enak ngomongan sama orang Joko ngomong sama omongan wong itu belum nyata aku sih ngomong ngomong ya terus aku kecampi awak umis suwi ya lupa aku ngilain-ngilain awak terus aku dulu gak anggap dulu dewe kayaknya keluarga aku juga ya kan semua kebaikan orang gak harus di belakangnya gitu loh gak sih tak mikir ini sopo gitu ya enak wong sih tak mikir aku ini sopo ya aku ya rasa nyebut nih lah wong ya jadi emosi lah ya ya orang emosi tos emosi ini tak jelas bukan emosi ini kan untuk saya kan cara gentle lah aku ini sibuk ada bayar uang mau rumah gue lah aku mau nang bank mau liwis anwar kan dimana jadi ibu nah ya rumah nang bank kita nak ngomong aku sih lah aku yang belas omong tentang aku kan enggak tenang ini si aku ini curiga ini kan coba dia biasanya sih ngomong ini kan sudah sopo maksudmu aku kok kira kira kok baru lagi mau hei udah sopo maksudmu aku kah menang coba iki iki lek kancane dhewe piye lah aku yo kanca maksud iki itu aku tok masih kanca sing liyane coba kurang yo omonganmu iki rada nyindir lho yo modelmu
ngomong anu si cine ini gitu berarti enggak meluasa ngomong. Si cine piye maksudmu? Ade yo padha kancane ngomong sampai enak. Mosok aku nyebut awakmu ta mau. Ada masalah karo yen ape? Enggak nek opo masalahku ben yang mas. Meskipun yang mas ibate SMS koyo ngono nang Facebook aku wis tak jarne ae. Jarne ae ngono. Ade. Sopo? Sini man wong sing ngomong iki. Tapi aku yo ora jane kene wong iki to. Sopo iki? Iki pikir gak enak sapa. Enak jengkel ya. Tapi aku gak enak. Memang aku jengkel nyapa aku namu dan nek mau ya. Ngomong wis tak jujur. Yang kalau kan enak wong iki. Misalkan no, secara jantan no secara jantan lah ini lapangan ombo keluarkan unek-unekmu bro, yang tadi bro memang percaya omongannya uang tadi no padahal aku gak ngomong apa-apa, aku sibuk kerja enak uang sih ngomong karo aku sopo kuwi jadi ini seorang gelem, orang gelem ngaku selesaikan secara jantan wah no, kayak ini apa ibaratnya sombong, lemah ibaratnya atau kabar-kabar ibaratnya ini aku ngomong-ngomong malah aku ngapain aku ya, masuk sana mau bejahin ini masuk itu Roman kayak ngono aku ngono kan ini harus lebih baik daripada kurung ngomong beliau mending kurung ngomong yang di kurung ngomong apa jadi ngomong pertama ya apa nih? Jadi ini ngomong ya pokoknya tentang aku ngomongan itu ya Allah kejelekan-kejelekan kah? Wong iku iri no, sale apa aku bawa mung wis suwi Pak apa koncoan ngene arepe bubar ngono lho. Ngono cetane kuwi. Ku gak nyangkut teko kuwi. Tapi kejelekan sing diomongne dheke. Lah, cocok percaya aku lho gak enak sayang. Gak enak aku gino, jujur. Mung konco dhewe gak enak aku. Sayang lho. Cak sayang sayang. Ya kuwi tenanan iki omongan iki. Lah iya aku gak enak sumpah. Gak enak aku ya, jujur. Walaupun aku jarang ngumpul ngene, metu aku yo. Suwenak. Tapi teko wong kok enak omongan koyo ngono kuwi. Yo nyangi wonge. Hah? Nyangi sapa wonge ayo nyangi. Ayo no wis budal lapangan no. Iki. Kok amane jerih ngono. Lapangan nombo coy. Yo ora apa tak nyumpung sih. Nanti deh. Tenan. Wakile no. Tak lurus. Ora sabar aku. Tak lurus nih garepe. Ben ae. Ben masalahe selesai lah. Ben ae. Ayo wis nang lapangan ae. Timbang suwen. Opo aku salah aku coba. Ya saya nang lapangan ae. Aku ngakile kancaku kuwi. Ayo rasa kesuwen wis anu. Saiki mending diakhiri ae. Ayo wis. Diakhiri ae wes, diakhiri. Diakhiri ae. Jadi prank. Sampe kowe lho. Iki Mantap. Wah, berhasil. Muka-mukanya. Gimana perasaannya tanya?
aduh ini kayak semua aku gak tau lah bukti pertemanan tuh ini aku lu aku pikir sopan aku ngomongin apa gitu petok kontolnya rapan aja dong pikir-pikir bolak balik pikir bolak balik mbak pikir apa tekan Hongkong kita ketemu ayo terlalu deh gimana perasaan anda? Enggak, tadi rencana waktu kamu di sini tuh udah mau anu ngeprank ya kan? Yo. Terus kepikiran nih kapan kapan lagi ngeprank Rohman gitu. Makanya kita cari. Aku emang tak pikir bolak balik pikir aku mau kan? Iki kapan aku ngomongin dia cerita aku kan? Mau. Masalah sudah selesai guys. Berhasil, berhasil. Malu aku. Enggak pantasan orang curiga opo ibu kerap ini kira kelap kelap tapi aku gak ngerti nih iki nih padang mau kan aku udah percaya ngunungu tak bolak balik kok coba kan jadi prank kali ini berhasil sukses bajingan. Aku ngecar, aku sudah mikirin omong-omong. Aku mau ke oma wis ibate Wibitri kan. Awas ono masalah opo lo ya. Lho aku enggak mau opo-opo kok jare aku ngono. Sopo jare aku? Mau dikonconi takoni nyapu enggak penting. Aku enggak jauh kadang-kadang jare aku. Tak mikir bolak-balik. Aku ingat guys. Guys, sampai keringatan guys. Kesel ya. Udah sibuk. Berhasil dong pancingan gue berhasil dong. Mantep loh hari ini. Wabang juga. Lu udah ngerti nih kalian ngerti ada cakra sih Novi ya lagi Novi apa emang? Terharu sih ya guys terharu. Terasa bercengkel. Ya inilah guys persahabatan guys. Bukti pertemanan ya dong. Ini sebuah persahabatan kita perlu ngerjain dia. Kapan meneh ya kan? Mumpung balik enak Rene nggak ya? Prank gue balik jonggone ya. Emang aslinya saya kita nampak lah gue. Bukti naik konangan. Tak pancu ben ngomong. Soalnya baru pertama ini di prank jadi nggak mungkin fokus nunggu nih deh. Fokus neng omongan kan. Tapi kuning gue kok. Jelas tuh. Kira-kira begini toh yang ngerti. Ya tidak kaya terus khawatir mau kan ya, oke okay, guys buat teman-teman yang suka dengan video prank kali ini jangan lupa untuk like dan subscribe dan tunggu terus video terbaru yang lainnya. Buat teman-teman yang suka prank kali ini bisa komen di bawah. Terima kasih. Masuk sukses. Sebel. Berban.